Kami melaksanakan lomba anggrek dan bursa tanaman. Di Indonesia sebenarnya anggrek itu adalah tanaman sangat cantik sekali dan kita punya berbagai macam spesies anggrek sebenarnya yang ada di Indonesia, itu kekayaan kita sebenarnya. Nah, sekarang ini saya mengikuti pameran di Bali Orchid Garden, jadi saya sangat antusias sekali. Saya ingin memperlihatkan kepada semua masyarakat, anak muda dari yang kecil sampai yang tua, bahwa anggrek itu benar-benar bisa jadi bisnis sebenarnya buat kita semua gitu. Jadi anggrek itu dengan kita melihat hasil silangan anggrek yang baru seperti fashion gitu, setiap tahun ada perubahan anggrek berwarna-warni bunga gitu. Dari itu kita bisa melihat bagaimana kita antusias ya membuat anggrek ini menjadi sangat terkenal selain di Indonesia juga di mancanegara gitu. Jadi dari sini kita bisa mulai bisnis. Nah, kemudian untuk anak muda, saya kalau kepingin, apalagi saat sekini lagi ada musim corona begini, saya punya kebun besar di Asal Goblek gitu. Jadi Anda kalau ingin dapat uang jadi reseller, silahkan bisa datang ke tempat saya, sebab banyak sudah ada contoh orang datang ke tempat saya, anak yang saya jual dia foto,
kemudian itu dijual dengan online. Saya kasih harga 50, dia jual harganya 100.000, jadi bisa dapat untung. Nah, itu bisa cara kerja seperti itu sekarang, karena online sekarang lagi booming di Indonesia untuk anggrek dan untuk tanaman hias yang lainnya. Duta Orchid Garden dalam bulan Oktober menjelang November 2020 mengadakan lomba anggrek dan bursa tanaman hias untuk Bali, di mana acara ini diselenggarakan dalam rangka memotivasi teman-teman dan rekan-rekan pecinta tanaman hias, pelaku tanaman hias dan anggrek, pekebun, penjual, penyilang, sampai hobiis untuk kembali berkarya bersama. Karena setelah sekian bulan kita cukup tidak beraktivitas dengan adanya pandemi COVID ini, sepertinya tanaman hias menjadi primadona baru komoditas tanaman hias pada umumnya. Walaupun memang anggrek tidak terlalu fokus, lebih yang kita ketahui bahwa lebih banyak tanaman hias daun indoor yang saat ini menjadi tanaman hias kekinian, tapi secara langsung dan tidak langsung anggrek juga terangkat. Di event kali ini kami juga melakukan lomba, kami melakukan lokakarya, besok kami akan melakukan lelang, yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya lebih untuk mengedukasi masyarakat dan juga menggeliatkan bisnis serta organisasi Perhimpunan Anggrek Indonesia Cabang Bali yang sudah tertidur cukup lama. Jadi salah satu tujuan utama untuk mengadakan acara ini adalah mengembalikan atau menghidupkan kembali Perhimpunan Anggrek Indonesia Cabang Bali yang astungkare sudah disetujui oleh dan didukung oleh Ibu Putri Swastini Koster selaku Gubernur, Ibu Gubernur Bali. Jadi besar harapan kami bahwa dengan adanya acara semacam ini, dan kami juga mengharapkan rutinitas dan support dari teman-teman, rekan-rekan, stakeholder, pemangku kepentingan dari segala pihak untuk saling bahu-membahu membuat Bali hijau dan hebat kembali. Terima kasih.